kayak gini lah. Kalau tuh dimasukkan nih. Tuh bekasnya itu Ibu ya? Iya, ini. Tinggal itunya apanya itu? Ini tengah-tengahnya sini. Oh, tengah-tengahnya situ, guys. Iya, ini jadinya nih. Jadinya kayak gitu. Kalau dimasukkan ini kan terus. Walah, berarti ini semuanya yang tangkai-tangkai ini bekas buah naga ya, Bu ya? Iya. Tuh, guys, ini semuanya, guys. Ini tangkai bekas buah naga ya. Kan juga busuk, juga dimakan ini. Keong-keong ini tuh. Keong kan banyak, Mbak. Ini kan ya. Nah, tuh, guys. Ini keong-keongnya itu tuh. Udah. Nih guys, kita sekarang sama Bu Nani nih. Sore-sore Bu Nani selalu ke sawah ya? Iya, pasti. Pasti ya, Bu ya. Ini kalau sore biasanya ngapain, Bu? Ini, Bu. Ini sore ya, ini lihat-lihat nih yang mau keluar bunganya ini. Yang kayak gimana, Bu? Ini. Oh, tuh guys. Kemak besok itu kalau apa itu sudah ngerendam nih pasti udah keluar. Udah bisa dipastikan. Tuh kayak gitu. Terus selain itu ngecek-ngecekin aja, Ibu ya. Keluarnya cuma sedikit. Nih guys, nih keluarnya nggak begitu banyak ya ini, Bu ya? Iya, kemarin kan waktunya motong nggak dipotong sama Bapak. Jadi ininya ini loh, apa itu? Keresnya ini. Keresnya ini kempos. Jadi start pertama keluarnya cuma sedikit. Tuh guys, ini berapa ini? Satu tiang tuh cuma berapa, kisaran berapa ada ini? Ada yang nggak ada ini. Oh ini ya guys, ini satu tiang. Nggak ada sama sekali yang keluar ya ini ya? Kosong. Cong blong ini guys. Kalau yang ini mende gitu ada buah. Ada tiga ini. Ini. Terus ini mau apa itu ngerendam lagi ini yang kedua udah 15 hari udah keluar kayak gini. Tuh, kok ada semutnya ya, Bu ya? Iya, ada semutnya. Terus nunggu lagi, besok ini yang mau direndam mungkin berapa hari lagi ya, 4 hari lagi nih udah mau keluar lagi nih. Oh, berarti ini udah melampu 21 hari berapa kali nih, Bu? Sudah dua start ini guys. Dua start guys, banyak ya ini, banyak sih. Nih yang ini banyak. Jadi itu ya, Bu ya, sistemnya nggak semua yang di lampu itu bakal buah ya, Bu ya? Nggak mungkin lihat pohonnya. Tuh, lihat pohonnya guys. Jadi nggak semuanya yang di lampu itu pasti berbuah ya gitu. Ya, lihat kalau kemarin kalau start pertama nagonya itu masih muda ya pasti keluar banyak, Mbak. Kan ini udah umur 12 tahun ada nago ini. Tuh guys. Jadi faktor utama itu nggak dari lampu aja ya. Kita juga harus lihat kondisi tanamannya. Nih, seperti yang milik Bu Nani, ini sudah 12 tahun. Makanya kenapa dia sedikit keluarnya ya, Bu ya? Terus ini juga jelek-jelek ini, Bu. Iya, ini pohonnya jelek-jelek. Pohonnya udah rusak nih, jelek-jelek ini. Pohonnya udah jelek-jelek, guys. Ini yang di atas ini. Tuh, guys. Ini, guys. Ini jelek-jelek ini, aduh. Gimana ini, Pak tuh. Imamnya ini, kayak pengobatan. Tuh, guys. Jelek sekali nih, guys, tuh. Jelek enggak apa-apa, Mbak. Yang penting besok bisa panen ya, Bu ya. Panen. Kan kita usaha tuh, Mbak. Betul. Nih, mau keluar nih rentet-rentet ini. Duh, kebanyakan ini. Kasihan ini besok, ya kan? Kayak gitu, guys. Jadi kalau kerisnya bagus, ulurnya bagus, pasti bakal berbuah ya, Bu ya? Iya, pasti itu. Nah, ini lihat nih jelek sekali ini. Iya. Pasti dikeluar ini. Kalau bisa ini yang ini yang di atas kabel itu kalau bisa ya ditaruh ini di bawahnya gini. Tuh. Jadi Bu Nani tuh tiap sore tuh ngecekin kayak gini, guys. Jadi kalau ada yang ini yang ada di atas kabel kayak gini harus di itu ya, dipindah ya. Jadi bahaya nanti. Pelan-pelan. Di atasnya, di bawahnya lampu. Tuh Bu, banyak banget tuh yang di sana tuh. Jadi ini rutin harus dicek setiap hari ya, Bu ya. Ini cari yang ini enggak ada yang mekar ini ya, Bu ya? Enggak, besok sore mungkin ini. Tadi cuma dapat 3. Oh, hari ini cuma dapat 3, guys. Tuh. Ini apa ini, Bu? Ini apa ini? Tangkai apa ini? Apa namanya? Enggak tahu juga. Kok sampai ada tanaman seperti ini nih, guys? Sampai enggak.
merambat-rambat. Ini pelan-pelan ini gini katanya. Takutnya nanti patah. Aduh. Tuh. Juga patah ini, aduh. Patah. Patah, guys. Harus ditahan ini pelan-pelan banget nih naruhnya nih. Tutup pelan-pelan tuh. Punya tumpangan ini sama bambu. Oh, bambu tuh. Dan jadi apa? Buahnya jadi pelan-pelan. Pelan-pelan enggak bisa itu ya. Ini kalau sampai kena duri gimana, Bu, tangannya, Bu? Ya sakit, Mbak E. Sakit. Sakit nih. Sakit, Mbak E. Mas, jadi ini ibunya juga tangan kosong ya, guys ya. Pokoknya harus hati-hati. Nah, itu bukan milik kita, Ibu, ya? Bukan, itu punyanya Pak Sukro. Sukro. Itu milik Pak Sukro, guys. Pro bagus itu, Pak Sukro tuh. Tuh, milik Pak Sukro tuh. Tuh 5 tahunan tuh, guys. Beda sama ini ya. Udah tua ini. Iya. Yang tua ini ya ini punyaan Pak Imam. Pak Ilmah, guys. Dikenalnya Pak Ilmah ya. Aduh, ini tetangga numpang lewat sama apa itu? Nih. Tuh, saking tanggal lewat. Aduh. Kabelnya nih numpang nih bikin kolorku kayak gini sulurnya, ya kan? Aduh. Tapi ini rusak, Bu. Kenapa enggak sekalian diwiwel aja ini, Bu? Ya nanti habis. Kasihan enggak punya buah. Enggak apa-apa, besok kan tuh kok enggak anu. Ribet ini. Ribet. Panjangan. Tuh, guys. Ah. Hati-hati ini. Ini susah sekali ini, enggak bisa ini, Bu. Sepertinya harus nanti pakai masuk, celurit ini. Nanti masuk got ini. Makanya enggak pakai sepatu ini, banyak pakai durinya. Bahaya ya, guys ya, nih. Ngapol tuh. Nah, ini kenapa selalu ditaruh di ini ya, di saluran air ya, Bu ya? Apanya? Bekas-bekas sulur ini. Bekas-bekas ya, biar bosok, guys. Ya. Busuk, biar busuk ya. Ya, nanti kalau enggak ditaruh di air kan hidup lagi. Hidupnya kan di darat nih, Nogo itu. Nogo itu musuhnya sama air. Tuh. Kalau kena air pasti londot. Tuh, pasti londot, pasti. Londot busuk itu. Busuk. Jadi langsung tinggal kayak gini. Nih, tinggal kayak gini dah. Kalau tuh dimasukkan nih. Tuh bekasnya itu, Ibu ya? Iya, ini. Tinggal itunya apanya itu? Ini tengah-tengahnya sini. Oh, tengah-tengahnya situ, guys. Ya ini jadinya nih. Jadinya kayak gitu. Kalau dimasukkan ini kan terus. Walah, berarti ini semuanya yang tangkai-tangkai ini iya, bekas buah naga ya, Bu ya? Iya. Tuh, guys, ini semuanya, guys. Ini tangkai bekas buah naga ya. Kan busuk juga dimakan ini. Keong-keong ini tuh. Keong kan banyak, Mbak, ini kan ya. Nah, tuh, guys. Nih, keong-keongnya itu tuh. Udah juga makan. Makan itu apa? Sulurnya naga. Ya ini hidup juga ini. Ya, ini ya. Kalau enggak masuk ke got bisa hidup ini. Bisa hidup ini lagi. Nah, tuh dimasukkan. Jadi gampang sekali untuk hidup ya, Bu ya. Iya. Paling enak nanam naga itu. Enggak bermasalah. Masalahnya cuma cacar. Sama kemarin tuh lalat buah. Sama lalat buah itu yang bikin petani pusing. Ya kan? Nih tapi lumayan lah besok ini, Bu. Ya. Daripada enggak ada ya. Daripada enggak ada ya. Cari lagi besok. Keluar ini. Ya sementara disyukurin aja udah. Nih yang sulur-sulur baru nih. Banyak nih, Bu. Tuh, guys. Ini busuk lagi nih. Tuh. Busuk lagi tuh. Busuk. Tapi kalau enggak dipotong juga enggak bakal jatuh ya, Bu ya? Enggak. Harus dipotong ya? Dipotong nih, enggak punya bawa gunting tuh. Enggak bawa guntingnya ke mana apa? Lupa bawa gunting.
Ini emang lagi di lep ya Bu ya, nah, di airi ya. Di airi. Airi. Lampu. Nah, itu apa itu, Bu? Nah. Itu yang di karung-karung itu. Pupuk kandang. Pupuk kandang, guys. Persiapan situ nih, pupuk kandang. Tuh, pupuk kandang. Banyak sekali nih. Udah, pulang. Aduh, guys. Wih. Lewat gangnya guys, bahaya guys ini guys. Ini banyak sekali jebakan nih. Aduh. Mau cari apa ini Bu Nani? Mau cari kawinan apa enggak? Tuh ngecek kayak gini ya guys ya. Jadi harus telaten ini. Cari kawinannya ada apa enggak, 1-2 tetap ditelatenin ya Bu ya. Kalau nggak telaten nggak panen guys, karena ini emang sedikit ya.